Menanggapi rencana pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syahrudin Alrif mengatakan perang Ukraina-Rusia berdampak pada distribusi BBM melambat ditambah subsidi negara atas BBM sangat besar. Politisi Partai Nasdem masih akan melihat apa keinginan pemerintah dan menunggu apa respon masyarakat setelah kenaikan BBM nantinya. Ini terkait dengan perang Ukraina dan Rusia yang berdampak pada distribusi BBM yang tentu melambat. Bagian juga subsidi negara yang begitu besar pada soal BBM. Kita lihat saja dulu apa keinginan pemerintah pusat, lalu kita respon apa keinginan masyarakat sehingga kita bisa memfasilitasi seperti apa respon masyarakat setelah pemerintah menaikkan BBM. Kenaikan harga minyak di dunia dalam beberapa bulan terakhir imbas dari perang Rusia-Ukraina memberikan dampak besar. Indonesia yang masih mengandalkan impor minyak dalam memenuhi konsumsi bensin dalam negeri akhirnya ikut terdampak. Hairudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.